So, hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kembali lagi dalam channel aku iaitu Man Hakim. Okay, hari ni kita akan buat unboxing sedikit barang yang bernilai lama tapi aku baru beli sekarang sebabkan harga dia dah jatuh. So, tanpa melengahkan masa lagi, kita akan teruskan kepada unboxing. By the way, so hari ni 20 Julai. Tak lupa nampak kertas sekarang ni. Jadi 20 Julai. So hari ni adalah Hari Raya Haji. Aku ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua subscriber aku, viewer yang mana tak dapat balik ke tempat asal ataupun ke pangkuan ibu bapa ke kan. Macam terpaksa untuk beraya di perantauan. So aku harap korang janganlah saya sedih sebab mungkin insyaAllah benda ni akan habis mungkin tahun depan je tu, before raya kan. So kita hopefully kita doa je lah. Sebab sedih juga kadang ada member aku juga beraya di perantauan kan. So takut korang tak sedih sebab sekarang kan online, so semua boleh video call ke apa. Walaupun benda tak sama tapi at least kita boleh tengok kan juga. Okay, so kita teruskan kepada unboxing. So, barang yang aku beli adalah daripada Switch. Okay, so korang mesti tahu kan barang apa kat sini. So, ini adalah barang yang aku beli adalah AirPods Pro. So, kenapa aku baru beli sekarang? Padahal mungkin nanti dengar-dengar ada AirPods Pro 2 nak keluar. Sebab harga dia dah jatuh. Sebelum ni harga dia adalah RM1,099. Tapi yang ni aku dapat dengan harga RM899. So ni aku direct pick up, ambil dekat store Switch, dekat Paradigm. So kalau korang nak beli yang lagi murah, mungkin korang boleh search dekat Shopee ataupun dekat Lazada ke apa ke kan. Okay. So sebelum kita unboxing ni, aku nak cerita sikit. Yang aku beli ni dengan installment lah. Sebab berapa kita nak bayar terus kan. So installment tu bagi aku macam jimat juga, walaupun sama je dia punya rate je. Tapi aku ada guna satu apps iaitu Atom. Okay, nampak tak? Okay, so ini adalah software. Ini adalah application Atom. So basically benda ni sama dengan juga Pay later Atom Split. Tiga benda ni sama. Yang aku ingat tiga je lah. Okay, so apa yang benda ni buat adalah benda ni dia akan mana yang tak ada credit card ataupun nak installment tapi nak pakai debit card, korang boleh guna Atom. So yang ni dia maksimum ada 3 bulan rasanya. Sama juga dengan Split, dia boleh installment sampai 3 bulan. Aku rasa tak ada limit. Tak ada limit, korang boleh tu. Cuma tu lah, ikut kemampuan. Kalau duit korang ada banyak ke apa, korang boleh lah beli yang iPhone ke apa ke kan. Semua boleh kat sini. Korang just pergi dekat Switch ataupun machine ke apa nak buat payment, guna Atom. Okay, so yang ini bila korang first payment, korang dapat RM15 off. Memang dia akan ada RM15 off. So sebab tu aku guna Atom. Dia murah sikit walaupun tak ada beza sangat untuk yang monthly. Okay, so kat sini harga dia RM899 dan aku dapat hanya 884 lepas tolak RM15. Okey, so itu saja berkaitan dengan Atom. Jadi kita terus ke unboxing AirPods Pro. Okay, so kita buka dia kat sini. Buka. Oh ya. Kelihatannya. Alright. So so ni first time. Ini aku dah lama sangat nak beli ni. So ini first time aku tengok benda ni. Walaupun aku dah pernah tengok sebelum ni banyak kali. So adik aku ada. So ni adalah sendiri punya sebenarnya. Okay. So apa yang kau dapat adalah mula ada kat sini manual book, instruction. Mungkin ada stiker kat sini. Nah, aku tak tengok lagi perforo. Aku tahu bentuk macam ni tapi aku tak tengok. Okay, so kat sini ada
Ni ada serial number dia. Ni ada warranty setahun. Ada minus. Okay, so ni kita biasa tak tengok benda-benda gini. Alright. So, nampak tak? Terbalik aku rasa. Okay, nampak tak? Okay. Alawasya. Aku tak tahu kenapa dia macam pakai baju lah kalau dalam dia punya apa ni? Wrapping dia. Macam pakai baju. Macam pakai seluar boleh spender. Eh, so kita buka. Ah, satisfying. So next, mungkin sini aku rasa tak ada orang buka. Berhati-hati je ni. Buka sini. Alright. So ini ada AirPods Pro. Jadi kalau korang nak beli AirPods Pro ni, boleh beli sekarang sebab mungkin harga dia murah, RM899. Paling rendah pernah jumpa kat Shopee masa sale 7.7 masa tu, RM799 by IT World, tak silap. Tapi 30 minit saja semua sold out. Dia jual RM50 saja. Okay, so next ni kita tak tepi dulu. Next kita akan tengok apa yang ada kat dalam ni. So korang akan dapat charger. Basically lah, memang ada perlu wire. So yang ini adalah Type-C. Type-C ke Lightning. So bagus dia. Aku ada dapat lagi satu kabel untuk charger iPhone aku. Alright, so yang ini dia punya ear tips. So ear tips ni bukan di sini. So yang kat sini ada small dengan large. Kalau korang tak boleh pakai yang dah memang siap-siap dalam tu, korang boleh tukar lah, ada semua dengan large kat sini. Nampak dia klik-klik. Okay. So yang ini sabut. Okay, so ini design dia. Lawa. Bagi aku lawa lah benda ni. So dia punya feature ada ANC, noise cancellation. Lepas tu aku ada, aku rasa ada macam apa tu, apa transparency, noise cancellation dengan apa lagi, satu aku tak ingat, normal mode. Lepas tu dia ada juga feature untuk kalau korang nak dengar member korang mengumpat ke tak kan. So korang just pakai ni dekat telinga. So handphone korang yang dah connect dengan AirPods Pro tu, so korang just biarkan dekat sini. So itu je lah. So nanti korang boleh dengar apa yang mereka cakap. Walaupun member korang sini. So main tahu kan, nak dengar member yang mumpat pasal korang ke kan. So boleh lah beli ni. Okay. So kita try untuk pair dengan iPhone aku. Kita buka. AirPods Pro. Okay, so kita tekan connect. Dan okay, so kat sini dia ada media control. Press 1 on either AirPods. Laju sangat. Noise control, okay. Dia boleh tukar sendiri. Noise cancellation and transparency. Okay, sikit. Okay, dia boleh volume slider. So kat volume slider, kalau korang nak adjust, korang boleh pakai dekat notification control center tu, boleh adjust. Okay, so next adalah announce message and calls. Okay, so bila korang dapat ada calls ke apa ke, so Siri akan beritahu yang Siri akan beritahu korang lah melalui ini akan dapat, so korang boleh angkat. So kat sini ada battery percentage. So kat sini left kita ada 56%, right ada 44%. So case yang ini ada 53%. Mr. Stark. Bukan, salah. Bukan Mr. Stark. So aku suruh sendiri-sendiri panggil aku Mr. Stark. So ini nanti aku tukar balik. Okay, done. Alright, so kita tukar balik. Dan okay, so sekarang ni kita akan try untuk pakai benda ni. Macam ni.
dah no skill session sebab aku tak dengar. Memang dia terus tutup lah benda tu. Aku tak tahu lagi macam mana cakap. Aku rasa ni no skill session sebab aku tak dengar langsung. Kipas pun aku tak dengar. Macam aku tengah bercakap dengan diri aku. So kalau kita pergi sini, kita kabin juga. So ok, patut lah. Memang aku tak dengar apa-apa sebab dia noise cancellation kat sini. So dia memang set noise cancellation. Ok, so kalau aku off, aku boleh dengar balik semua ni. Kau memang tak dengar sekarang ni sebab aku yang pakai kan. Ok, so kalau aku off, aku dah off ni. So aku dengar kipas semua balik. So kalau aku buka transparency, macam tak ada benda ni. Macam aku tak pakai earphone langsung, aku dengar macam biasa, macam aku cabut begini. Memang amazing gila tu benda ni. So kalau aku buka ni sensation, aku macam dalam dunia aku sendiri. Aku tak dengar langsung. Kalau kau cakap depan aku takkan dengar benda ni. So memang mind blown. Jadi hearing. So kalau korang akan apa, kena enablekan hearing. Aku rasa lah Hearing jadi salah. So kau tekan ni. Okay, live listen ni korang tekan on. Okay, so kalau korang tengah bercakap pasal korang, so kalau orang cakap sini kan, okay nampak dia ada naik turun, naik turun macam tu. So kalau orang bercakap, nanti korang akan dengar. Okay, sekarang ni tengah noise cancellation. So basically apa yang aku tengah buka kat YouTube sekarang ni, aku tak dengar langsung. Memang tak dengar. Dia punya best tu aku tak tahu. Macam kalau kau macam tengah dalam mood sedih ke apa kan, memang sesuai yang benda ni. Korang takkan dengar apa orang cakap. Memang aku rasa macam bilik ni bilik yang sunyi ke. Walaupun tengah YouTube tengah ada semua. Memang best dia. Okay, so kita akan call dia ni. Dan kita akan try play music. Okay, kita play music. Ya, yeah, train wreck. Sekarang ni apa yang aku tengah play sekarang ni, aku dengar lah kan, dengar yang memang paling sedap sekali. Aku tak tahu dia macam mana sedap dia, macam sedap sangat lah macam tu. Alright, so sekarang ni kita akan tukar kepada off. Okay, so kat sini aku dah dapat mula bunyi kipas dan suara aku dah lain tau. Kalau aku dengar sekarang ni, suara aku dah lain, dah macam bergema macam tu. Okay, so kalau aku tekan transparency, so aku boleh dengar lain gila sekarang ni. Okay, suara aku pun aku dengar sekarang ni secara macam memang aku selalu dengar suara aku lah. Macam kalau aku buka macam ni kan, so kalau aku pasang yang transparency, memang kau boleh dengar lah walaupun kau tengah pasang lagu ni semua. So kalau lagi satu, kalau kau cabut sebelah, automatic dia punya sound ni dia akan stop play lah. Okay, sebab dia boleh detect tau. Macam kau macam tengah bercakap dengan orang, tiba kau macam tak dapat dengar. So kau lagi satu kan, so dia akan terus stop terus. Bila kau letak balik, dia akan auto play. Itu feature apa yang aku tahulah, feature pasal benda ni. Okay, so lagi satu yang dulu ni dia boleh support wireless charging. Dan memang awesome gila lah. So aku rasa itu sahaja. Kalau dia buat apa, AirPods Pro ni warna, maybe warna hitam ke apa, aku rasa lagi lawa. Sebab tak tahu, macam maybe hitam lagi, macam lagi minimal lah, macam lagi more tu, macam modern. Bagi aku minat warna hitam. So kalau korang nampak semua dekat meja aku ni, kebanyakan warna hitam.
Tapi yang ni takpelah. So maybe aku akan beli case lepas ni. Sebab takut dia jatuh ke apa kan. Alright, so itu sahaja daripada aku. Harap korang suka dengan video aku macam ni. Kalau korang suka, korang boleh like, comment, share, subscribe penting. Jangan lupa. Dan aku ingin mengucapkan selamat raya. Maaf Zahir Batin. Walaupun bukan raya puasa ni, raya haji. Tapi aku nak minta maaf jugalah kalau aku ada buat salah ke apa kan. Macam ada dalam video aku buatkan korang rasa macam tersinggung ke apa. Tak tahulah, aku tak tahu. Aku just cakap je. So itu saja daripada aku. Tak ada banyak benda nak review pun. Aku ada banyak benda nak buat untuk YouTube aku. Tapi cuma aku tak ada masa nak edit video macam ni. Ada banyak video aku dah ambil tapi cuma tak ada masa nak edit. So aku kerja. Dan okay, itu saja daripada aku. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.